Hai, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Adi Motoran Vlog. Okey guys, apa yang aku nak kongsikan dengan korang hari ini adalah 5 motosikal yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia guys. Kalau korang nak tahu apakah 5 motosikal yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Dan kalau korang suka konten-konten yang ada dekat dalam channel AMRV ni, korang boleh tekan juga butang super thanks dekat bawah tu ataupun butang terima kasih guys. Korang belanjalah aku minum kopi sikit. Jadi sebelum apa-apa, kita tengok intro ni dulu. Tanya mereka siapa, dari Semenanjung sampai ke Borneo. Ada empire tapi luar biasa, belum sampai radio tapi kami radio. Tanya mereka siapa, dari Semenanjung sampai ke Borneo. Ada empire tapi luar biasa, belum sampai radio tapi kami radio. Okay guys, untuk motosikal pertama yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia iaitu Honda CB500 guys. Honda CB500 ni mula digunakan sejak 2 Mei 1974 sehingga 19 Jun 1982 guys. CB500 ni digunakan sebagai motosikal polis pengiring dan juga digunakan sebagai motosikal latihan asas menunggang PDRM ketika itu guys. Okay guys, motosikal kedua yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia iaitu Suzuki GS500 guys. Suzuki GS500 ni mula digunakan sekitar era 80-an guys. Motosikal ini digunakan dalam tugas mengiring orang kenamaan guys. Okay guys, untuk motosikal yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia yang ketiga adalah Suzuki Panther 150 ataupun Suzuki TXR 150 guys. Suzuki TXR 150 Panther ni digunakan oleh polis trafik dekat Malaysia guys dan juga digelar sebagai motor otek guys. Kenapa panggil motor otek pula kan? Sedangkan yang digunakan oleh polis trafik. Apa sebabnya? Kalau korang tahu kenapa panggil motor otek dekat motor Panther yang polis guna ni, korang komen lah kat bawah. Kot-kot lah korang ada info pasal benda ni kan. Aku tak lahir zaman tu, jadi aku tak apa tahulah. Aku cuma dapat info daripada sumber yang dipercayai. Pada zaman polis trafik guna Suzuki Panther 150 ni, rata-ratanya mak rempit dekat Malaysia ni guna motosikal kapcai yang CC-nya bawah 125cc guys. Memang senang lah dia nak makan. Sebab apa, zaman-zaman tu mak-mak rempit pakai apa? Suzuki RC, Yamaha SS, SS1, SS2, Yamaha Sport, dia orang pakai merempit zaman tu. Suzuki Panther 150 ni digunakan oleh polis trafik sekitar era 90-an guys. Okay guys, untuk motosikal keempat yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia iaitu Honda CBX750P guys. Honda CBX750P ni mula digunakan oleh polis trafik Malaysia sejak tahun 1988 guys. Honda CBX750P ni juga digunakan oleh polis trafik negara lain seperti Singapura, Hong Kong, Turki dan Ireland. Okay guys, motosikal kelima dan juga yang terakhir yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia iaitu Honda VRF 800 guys. Model ini mula digunakan sebagai motosikal polis trafik di Malaysia sejak awal tahun 2000 guys. VRF 800 yang digunakan oleh polis trafik seperti umumnya mestilah berwarna putih guys. Sebab apa, motor ni juga ada digunakan dalam pasukan gerak khas. Yang berbezanya adalah warnanya, iaitu warna hitam. Untuk pasukan gerak khas, motor ni berwarna hitam guys. Yang ini dia ada dua pasukan yang guna motosikal model ini. Okay guys, jadi itulah dia tadi 5 motosikal yang pernah digunakan oleh polis diraja Malaysia guys. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau korang berminat dengan konten-konten yang ada dalam channel ni, jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Lagi di rumah guys. Jangan lupa
Cepat.